sanet jadi guru agama. Belajar ngaji esih alih batasa. Awi cinta ka sampai nganti sarjana. Kon mulang awak dewek pe ora bisa. Seleman pan rolling di mana ya? Kayak kiye jadi sales bling susah. Kayak kiye golek duit susah ekspor. Sing anak wong tuane sugih ta penak ngerinjek etung wong tua tok. Ya luk tuku apa gari mel tok. Ora turuti atane minggat. Ora gelem balik, temekane gelem balik asal permintaane turuti bocah pamangsane lho. Angger nyumingkat kaya kue nang malahan senengan pati hari liwat dadi cuwil. Jelah golek konsumen maning. Kayane wong ngguri kayu kayane panggoli wetoran duwe kompor. Coba tawane. Pak, selamat siang. Oh, nggih, pripun? Siang. Sedang apa ya, Pak? Niki lagi luruh kayu. Pantemandang kayune laka. Kami dari RT Mina mau mengecek gas, barangkali pemasangannya belum sesuai. Kaya nyong ta sing nganggo luweng nang. Oh, bapaknya belum pakai gas ya. Lah, medeni temen nganggo gas. Kok jeblok ayang tipit-tipinan kayak be akan simpatin jeblok kok. Ya mungkin itu pemasangannya Pak yang kurang pas. Barangkali ntar saya coba tak pasangkan Pak. Lah mulah nganggo kayu toli gembledek kok. Toli tuku kompor gas duit singan di kayak nyong ta kayak kie. Gunane tungkrang-tungkrung lurui carang tok. Maaf begini Pak. Ini ada program pemerintah terkait bantuan kompor gas untuk orang yang tidak mampu seperti Bapak. Gratis ngonong. Lah, sing mau ora kaya kiyari ngomong. Iya ini Pak, untuk tabung gasnya gratis Pak, karena dari kami cuma ada kompor sama regulator. Berarti nyong kontuku gas dewek ngonong? Iya Pak, betul. Duh seminggu. Gua ya susah tuku gas. Ya wis meneh kompore baik jare oli bantuan. Toli tak dol boran lumayan kok. Untuk kompor dan regulatornya saya kasih Pak, tapi Bapak harus bayar 300.000 dulu atau bisa dicicil selama setahun itu untuk pajak pengirimannya. Lah 300.000 duit sing mardi ya. Wong 1000 perak belaka. Ini bisa dicicil Pak selama setahun. Lah sungkanlah. Suka bagjane enggal tina luru cara ngayaki ya. Jadi benar Pak, Bapak tidak mau beli ini. Sungkan. Wis mana merat lah. Ganggu wong urip tok. Ya udah Pak. Assalamualaikum, permisi Pak. Saya dari PT Kocek Sukses mau bagi-bagi hadiah. Waalaikumsalam. Di dapurane abone pan bagi-bagi hadiah. Kayung cocok iki, ya. Benar. Asalkan jawab pertanyaan kami dulu, Pak. Lah, ana pertanyaan apa? Wis lindelen jek-jek aja kakek ngomong. Gini, kalau gosok gigi Anda pakai apa ya? Ya nganggo sikat ya. Masa nganggo tepes apa upo pun? Enggak, Pak. Maksudnya pasta giginya mereknya apa? Takona sing mau gadine nyong paham. Are sikat gigi nyong godole ta ngone Jack Soden. Apa yang Anda rasakan setelah memakai pasta gigi Jack Soden? Ya semreweng, untune ya ora kuning leding, ora lunyu. Anda sudah berapa lama memakai pasta gigi itu, Pak? Ya wis suwe, delen aja kakek ngomong, iki muni panin hadiah. Sabar ya, Pak. Untuk Jack Soden sendiri tempatnya udah tahu belum, Pak? Nengelono, direkturnya kan api. Selamat, jawaban Anda benar.
Gimana ya, hadiahnya hari takun dermemel-dermemel kayak kaya mula hadiahnya kaos parte. Selamat Anda mendapatkan kompor gas. Nyuarane uli kompor gas? Beneran kayaknya kompornya wis dirayapi kok geriat-geriat temen. Bagaimana perasaan Bapak, senang gak? Ya senang kayak lagi hompim, Pak. Tetapi kok kayaknya biasa-biasa saja. Si, lo kan kuncin kelakan, sungkan temen kok darani wong kentir. Iya, tapi untuk pengambilannya dikenakan pajak 300.000, Pak. Terus minggak, kita pada bayarin nyong tuh, wah. Enggak, ini hadiah dari kami karena Anda sudah menjawab pertanyaan itu. Cuma pajak hadiah saja. Kalau beli harganya di toko 500.000, Pak. Lah, jare siapa? Tanggepe nyong ora ngerti, sing murah ya paling 200. Dong sing apik ya yo 400-an. Tokone nang Jack Shop apik-apik. Bukan ora ngerti kowe ta. Tuli kaya kowe sing murahan kaya seng kaya kowe gelis bodol, Pak. Jadi bener ini hadiahnya enggak mau diambil, nanti nyesel loh. Lah, jare siapa? Tuli ora tuku iki an gelapa. Atau begini saja. Anda kan udah punya kompor gas, saya cek dulu barangkali gasnya boros. Ini ada alat yang buat irit gas, boleh saya cek sekarang? Gitir-gitir panah apa sih? Bu boros, bu apa udah urusannya kon? Engko ditiliki malah bodoli tok tangan geratak. Wis mana mira? Tak go gitu nih. Lagi-lagi biadab. Papa, welcome to Arrayo, sendalku pun nonoyo.